Terjadinya lonjakan kasus pasien terkonfirmasi positif virus corona di Kabupaten Kerinci membuat kapasitas daya tampung ruang isolasi RSUD MHA Talib Kerinci kini penuh. Total 10 tempat tidur pasien yang disiapkan oleh manajemen rumah sakit bagi pasien virus corona kesemuanya sudah berpenghuni. Sebagai rumah sakit rujukan bagi pasien virus corona di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, membuat kapasitas daya tampung RSUD MHA Talib Kerinci penuh. Hal ini sejalan dengan terjadinya peningkatan kasus pasien virus corona di Provinsi Jambi, di mana angka terkonfirmasi positif virus corona di Kabupaten Kerinci yakni 18 kasus, 7 diantaranya sembuh dan 1 pasien dinyatakan meninggal dunia. Dari total 10 tempat tidur yang disiapkan oleh pihak manajemen rumah sakit di ruang isolasi, semuanya telah berpenghuni oleh pasien virus corona. Bahkan terdapat ibu muda yang hendak melahirkan namun berdasarkan rapid test menunjukkan hasil reaktif, terpaksa melahirkan di ruang IGD isolasi. Kini pihak RSUD MHA Talib Kerinci khawatir jika kasus terkonfirmasi positif virus corona di Kabupaten Kerinci terus bertambah, sedangkan kapasitas daya tampung ruang isolasi tidak memadai. Kondisi pasien yang diisolasi sekarang semuanya dalam keadaan bagus, kondisi umumnya baik. Kita cuma menunggu hasil swabnya menjadi negatif baru bisa dipulangkan. Sudah berapa pasien yang dirawat isolasi? Sekarang yang dirawat isolasi 10, nambah lagi baru ibu melahirkan tadi menjadi 12 sama bayinya. Kita sekarang sudah overload karena kita menyediakan bed 10 bed untuk pasien isolasi, sekarang terpaksa dipakai untuk pasien yang baru melahirkan di IGD isolasi. Pendri Jek TV melaporkan.